Bismillah, tawakkaltu 'alallah. Minta maaf. Tadi malam habis bekam, jadinya tidurnya laju. Selamat siang teman-teman, masih dari Malaysia, Malaka. Kita lanjut aktivitas hari ini, guys. Ini suruh nyamperin dia, suruh kosida buruan. Kita mau silaturahmi di rumah, nggak tahu siapa namanya. Kalian saksikan aja. Ayo, kira buruan. Emang nggak ada waktu masih muda ya, masih itu kan Habib Umar bin Uhud punya maulid besar. Itu separoh majelisnya semua orang Singapura kan, orang Malaysia. Kita orang nggak boleh masuk. Jadi VIP Malaysia, VIP Singapura. Waktu itu, anak Cipayung. Jadi masih zamannya Habib Salim pun, Habib Salim yang megang pun waktu itu ada tempat ruang khusus orang Malaka sama orang Singapura. Rasulullah salamun alaik ya rafi ashani wa daraji ya fatayya di rabbal alami ya ruhain al-juni wal karami ya amin ba'dahu khalafu minhu sadatu مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي وعني حبي عبد الله بن محسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين امين. من سند المتصل الى المؤلف الحبيب عبد الله بن محسن عطاس بواسطه الحبابه فاطمه بنت محسن بن حسن بن عبد الله بن محسن عطاس من سندكم المتصل الى المؤلف رضي الله عنكم من كتاب منبع الاسرار في كلام النفيس الثمين الحبيب عبد الله بن محسن عطاس. Pizza. Wah, kita makan apa nih, guys? Pizza. Penanya lagi. Oh, ada orang baru. Bang Kiki, apa kabar? Baik, sayang. Kamu kangen apa? Bang Kiki rambutnya kayak opa-opa. Iya nih, belum nyukur, biasanya botak. Opa-opa. Opa-opa. Pasti lapar anjir. Di sini kedatangan tamu baru kita, ada Bang Opi, Mamero, ada Bang Kiki. Sama dua lagi, Bang Andri sama siapa? Bang namanya? Daniel. Bang Daniel. Santri kan gue makan dulu, guys. Megule. Udah banget. Ada lagi. Ada. Nah, sebat dah dari Jakarta belum makan. Ayam. Dari Jakarta belum makan. Ayam boleh. Dolar. Amin. Oke, guys. Jadi sekarang itu kita berada di rumah Bapak Azhar, yang mana Bapak Azhar ini orang perjuangan dakwah Wipa 5 Dehis di Malaysia, Malaka. Tadi di dalam kita udah tabarukan pembacaan kitab Al-Habib Abdul bin Husain Al-Qos, makan-makan juga. Yang mana tadi isi pembahasan tabarukan Habib Ali yang membaca, itu Masya Allah, guys, isinya. Saya nggak menyediakan fullnya di sini, mungkin nanti saya upload di YouTube Asgaf TV. Kalian jangan lupa nonton di Asgaf TV ya. Guys, sama Bang Opik. Jadi tuh tadi ada isi kutipan tuh yang Masya Allah dari Habibana tuh. Betul. Apa Bang, coba Bang. Jadi ada pertanyaan gini yang Imam dengar. Bisa gak sih orang biasa tuh menjadi wali Allah tuh? Bisa. Di dalam kitab Habib Al-Habib Abdul bin Husain Al-Qos. Tadi diucapkan di dalam kitab Al-Habibana ya. Habibana yang ucapkan juga tadi kita dengar. Orang biasa itu bisa naik tingkatan menjadi wali, ya itu syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya cuma dia khidmat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Oh gitu. Khidmat aja itu bisa. Apa tadi kata Imam? Naik atau tingkat menjadi wali. Ya jadi bisa sampai tingkatan wali itu kalau kita khidmat kepada keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Oh, syaratnya itu ya? Iya, khidmat. Bahang. Guys, dia baru masuk Islam.
Lalu bang, orang yang berkhidmat minimal kenapa? Nah, minimal banget kalau nggak dia jadi orang kaya, jadi orang besar. Itu kutipan dari guru kita. Guys, masya Allah. Jadi semangat buat kita semua untuk khususnya punya kecintaan kepada keluarga Nabi Allah. Tuh. Pesan-pesan mau ngopi apa untuk yang nonton? Oh, yang nonton, ya udah. Pesannya tadi cintai dan sayangi keluarga Nabi Muhammad SAW dan para keturunannya semua. Gitu. Oke, siap. Lanjut, kita mau kemana di sini? Habis ini kita mau langsung acara ya, acara nanti Maulid malam ya. Maulid. Ya, oke guys, makasih ya Bang Opiku. Ya. Kita perginya nggak bareng, cuma pulang nanti bareng. Pulang bareng satu pesawat nanti. Mantap. Ya. Mengkila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi mana gulu gulu rajana bi kulli khairin wa jama'al faru wal usulu Allahumma salli ala Muhammad alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim laulaka ya zinatal wujudi ma tab aishi wa la wujudi wa la tarannantu fi salati wa la ruku'i wa la Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Amin. Wa dunia wal akhirah. Dafi amin kul fitan, dafi an kul hasad, dafi an kul amrad, dafi amin kul syar. Fi hadzal bait sahibul bait khususan Bapak Haji Hasan wa ahlu wa walidu wa zuriyatu. Bi khairul usul afi an Allah nawwir qulub ma'al bidar wa tughal abab al maut ala din Islam wal iman. Wa ala man wa sahibul wilaya min la ilaha illallah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Amin. Amin. Al-Ba'alawi syafa'ah. Al-Gurbatan jeli. Wabikum ya ahlal wilayah. Kulla hajah. Tandadhi ya rahman rahmin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke guys, sudah di mobil. Kita mau perjalanan pulang. Lanjut nanti malam acaranya guys. Gitu. Mungkin video bagian ini sampai sini saja. Jangan lupa. Dan makasih teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.